Hello, welcome, welcome to my YouTube channel. Okay, I nak share dengan korang satu homestay ni dekat Skin Child. Homestay ala-ala kampung gitu. Nama dia Di Bendang Homestay. Okay, ni lah homestay dia, cantik. Buka je pintu ni, ada satu ruang kecil. Belah kiri tu ada satu bilik. And then belah kanan ni kita naik tiga anak tangga menuju ke dia punya ruang tamu lah. Ni ruang tamu utama dia. Okay, ni ruang untuk tengok TV. Ada kerusi-kerusi kat situ. And then ni surau. Lepas tu ni ada tempat untuk bersiap lah, ada yang buat kat situ. And then ni ruang tamu kedua dia. Dia ada bagi tilam tau. So kalau yang ramai family tu bolehlah pakai. Dekat ruang tamu kedua dia ni ada satu meja untuk korang chill lepak-lepak sini. Boleh makan-makan dekat sini. And then ada satu bilik lah kat situ. Bilik ni paling kecil lah antara tiga bilik. Okay, dia ada aircon, ada kipas, ada almari satu and satu katil. Okay, lepas tu kita pergi ke bilik yang kedua pula. Okay, bilik yang ni dia besar sikit daripada bilik tadi tu. Sama juga, dia ada kipas, ada aircon, ada satu katil queen. Lepas tu dia ada meja makeup satu tadi. Eh, suami kita wak. Okay, lepas tu kita pergi ke bilik nombor 3. Yang ni ada 3 single bed eh, paling besar. Okay, lepas tu kita pergi kat dapur pula. Dapur kena turun tangga lah. Okay, dekat dapur ni ada kuih, ada kipas. Kipas pula. Peti ais, ada perut nasi, ada meja untuk makan. Adalah semua, pinggan-pinggan semua ada. And then ada bilik air. Dekat dalam rumah ada 2 bilik air tau. Satu tempat untuk mandi, bilik air untuk mandi. Okay, satu lagi ni untuk kita membuang air besar lah. Bersih je bilik air dia, cantik eh. Okay, ni pintu keluar. Okay, pintu keluar. Depan pintu tu ada satu bilik air. Bilik air dekat luar dia agak besar tau. Okay, inilah keseluruhan homestay dia dari depan. So kita pergi ke belah kiri. Dekat sini ada 2 wakaf, satu untuk kita lepak-lepak, satu lagi wakaf bawah untuk kita bakar-bakar, buat barbecue. Ada tong buat barbecue kat situ. Okay, so kita jalan masuk ke kiri rumah. Nampak tak sawah? Tapi masa kita orang pergi ni sawah dia punya padi baru potong ke baru tanam, tak ingatlah. Okay, memang keliling dia belah kiri full eh, sawah padi. Okay, dekat sini ada ruang kosong. Diorang plan hari tu waktu kita orang pergi, ada diorang plan nak buat kolam dekat sini. Tak tahu lah, mungkin kalau korang pergi sekarang ni dah ada kolam mandi lah kan. Okay, dekat situ ada 2 bilik air. Satu untuk mandi, satu lagi untuk membuang lah kan. Okay, jom kita pergi ke belakang pula. Kat belakang pun sawah padi juga tau. Lambatnya nak sampai belakang. Ni kat belakang dia lah, bersih. Ada sawah padi juga, adalah pokok-pokok nangka, pokok kelapa, pokok pisang adalah. So kita jalan pergi ke belah kanan pula, kanan rumah dia. Okey, kat belah kanan belakang ni ada kolam untuk memancing. Nak ada satu wakaf lah. Kalau korang nak mancing bolehlah lepak-lepak, tunggu kat wakaf kan. Tapi tak silap kalau nak mancing kena bayar kot. Okey. Okey, tu teruslah jalan belah kiri. Yang sebelah tu rumah owner homestay pula kan. Okey, ni bawah rumah dia ada meja extra. And then ada basikal. Basikal tu korang boleh sewa dengan owner homestay ni. Lepas tu ada meja kerusi dekat bawah rumah tu, korang boleh lepak-lepak lah, nak makan-makan ke, cicit-cicit, gosip-gosip ke kat bawah ni kan. Okay, best tau rumah dia. Kalau korang nak rasa suasana kampung, korang boleh stay dekat Di Bendang Homestay ni. Okay, tenang je. Inilah keseluruhan rumah dia daripada depan. Nampak tak si kecil tau tengah sibuk berjalan-jalan dengan tak pakai seluar dia.
kalau korang teringat nak duduk dekat rumah kampung, nak rasa suasana rumah kampung, bolehlah duduk dekat di Pendang Homestay ni. Okay, bye. Thank you for watching.